Eh, aku suka sama guruku sendiri. Gimana ini? Sudah gila! Nah, kok gila, Riz? Tahu diri, ingat umur! Astaga. Perannya langka, Riz. Sukses kalian. Tapi kan ada kasus siswa nih, kan, dengan gurunya sendiri, Riz. Contohnya temanku apa? Hah! Ini deh. Kalian mau jadi apa kalau misalnya kalian menikahi guru? Ini. Enggak, realistis aja ya. Kalau misalnya kan cewek ya, ini kalau cewek sih, nggak tahu kalau cowok ya. Kalau cowok ya, kalau misalnya kalian siswa gitu, kalian menafkahi guru aja kalian nggak bisa gitu. Ngipi. Oh, nikah sama guru, guru gajinya kecil. Aku nikah sama guru les privatku loh, tapi setelah lulus kuliah ya. Kalau setelah lulus kuliah nggak apa-apa lah, boleh gitu. Kalau misalnya SMP, SMA gitu. Kalau SDM, hampir sedikit lagi kalian bisa bilang tolong. Udah ngomong itu, oh iya ya. Bro, sabar, oh iya. Maaf, how are you? Riz, gak masalah, berarti kan kita laki-laki nikahin perempuan yang lebih tua dari kita 2-5 tahun. Tidak masalah menurut saya, Razul Raditya. Karena ya, yang menentukan itu sendiri kan kematangan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya range umurnya segitu ya masih oke aja gitu. Tuh, Bapak DNGF aja istrinya 2 tahun lebih tua dari dia. 25-15 wajar gak, Riz? Kepala kau saya benturkan. Biar benar. Ah, Bapak aku beda 10 tahun loh. Zaman di atas generasi kita mungkin masih aman ya. I mean, kalau nggak salah sih nenek sama kakeknya Risu itu beda 9 tahun gitu. Cuman kayak mereka kan menikah waktu sudah sama-sama dewasa gitu kan. Nah, untuk generasi kalian sih itu udah agak aneh ya. Karena ya dipikir aja deh gitu. Janganlah kalian sama yang belas umurnya. Aneh-aneh aja kalian ini. Sehat atau tak kau? Hey, Jo. Aku mau nyusah sama Ayu deh, tapi kayaknya ada kali...